Oke guys, barusan jadi penumpang pertama kita untuk hari ini 12.000. Yo guys, kembali lagi di vlog Onbeat Coco Driver. Hari ini gue lagi mau onbeat, pakai si Nissan March lagi. Karena hari ini menjadi hari terakhir gue pakai si Nissan March ya. Seperti yang kalian tahu, gue sudah masarin mobil ini dari sekian lama ya. Udah mau gue jual karena jarang kepake semenjak ada si EV. Dan akhirnya ketemu juga pembelinya. Nah kemarin itu sudah di DP dan pembelinya itu masih di luar kota. Terus rencananya nih besok mobilnya udah akan diambil. Jadi ya gue bikin video kenang-kenangan lah onbeat terakhir pakai si Nissan March. Siapa tahu bikin video kenang-kenangan gini gue malah dapet ini nih rejeki ya, onbeatnya wangi atau dapet insentif mungkin. Kita lihat aja. Sekarang gue on the way jemput penumpang kedua nih guys. Kita nganter ke SMS. Tunggu anak aku ya, nih. Iya, oke. Nih, aku bayar cash. Oh iya, oke. Ini Steven. Iya, kok tumben kamu Steven? Iya, lagi ini aja, lagi kosong jadi. Emang tarik, udah lama kamu Steven? Narik Grab. Iya. Udah setahunan lebih sih. Oh, pantesan ya ampun kamu. Emang tadinya kerjaan apa kamu? Buka polis mobil. Jalan nggak? Lumayan, puji Tuhan. Takutnya ada yang mau lewat. Oh ya udah deh, mau deh. Thank you ya. Iya, thank you. Rp13.000 dapetnya Rp12.000 cuy, tetangga sendiri ternyata. Gue udah berjalan 8,3 kilo, omsetnya Rp24.000 guys, berarti per kilonya kita dapet Rp24.000 dibagi 8,3, Rp2.900 lah kurang lebih. Tadi gue dibayar pakai cash, 12 nya uang kertas, 1000 nya koinan. Dipikir-pikir sedih juga ya. Berasa ini narik bajaj. Seandainya hitungan harganya masuk pun kayaknya nilai kelayakannya nggak masuk ya menurut gue. Karena kita modal mobil gitu. Terus berapa kali gue dapat notifikasi tuh dari aplikator mobil harus bersih, dirawat dan lain-lain. Pokoknya kayak menyediakan fasilitas bintang 5 banget lah. Tapi kelayakan argonya nggak seperti bintang 5, malah kayak kelayakan argo bintang 1. Ya kalau dipikir-pikir sih sedih ya, cuman ya sudahlah, gue nggak bisa berbuat apa-apa, jadi ya udah dijalanin aja. Ini sekedar sharing aja. Kalau menurut gue, biarpun hitungan argonya masuk, cuman nilai kelayakan atau hitungan kelayakannya sih kurang masuk ya. Kita tuh sebagai driver udah modal mobil sendiri, terus dipush untuk menyediakan layanan bintang 5 istilahnya, tapi nilai kelayakannya tuh gimana ya, bintang 3 aja nggak nyampe gitu, not even close ke 3 stars, kayak cuman bintang 1 anjir. Finally setelah 30 menitan ya ngetem, dapat juga nih dari perumahan dekat sini, terus ke SMS 14.400. tumben nih, bukan gokar hemat,
Ratingnya ngeri juga nih, 4,27 cuy dari 300 orderan. Turun ya. Iya. Bisa pas ya saya. Ini baru saya nyambung jadi. Jemputnya ini 3 kilo, ngantarnya cuma 1 kilo, 12.000 dapatnya. A few moments later. Guys, dari tadi ngetem enggak dapat orderan lagi semenjak orderan yang terakhir tuh ya. Udah setengah jam lebih lah. Jadi gua putuskan untuk udahan dulu. Sekarang gua lagi ini bebersih si Mart dulu sebelum besok diambil. Sekarang kita lagi cuci-cuci dulu, cuci ban, cuci eksterior, cuci mesin juga nih. Gimana guys, kilo nggak tuh? Oke deh, kalau gitu vlognya gue lanjut besok ya, pas transaksi si Nissan March. Bye bye March. Ya, thank you.